dan salam sejahtera. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Singa yang Sombong. Yang terlena, sedar-sedarkan. Yang tersedar, dengar-dengarkan. Yang terdengar, fikir-fikirkan. Dalam sebuah hutan, tinggal seekor singa yang sombong. Badannya besar dan kuat, menyebabkan semua haiwan takut kepadanya. Banyak haiwan yang telah menjadi mangsanya. Suatu hari, semua haiwan di rimba telah mengadakan satu perjumpaan. Mereka berbincang bagaimana untuk menewaskan singa yang ganas lagi sombong itu. Tiba-tiba, sang kancil bangun dan bersuara. Wahai kawan-kawan, kehidupan kita sekarang semakin terancam. Semakin lama, semakin ramai kawan kita yang menjadi mangsa singa yang zalim itu. Oleh itu, marilah kita sama-sama berfikir bagaimana hendak menewaskan singa itu. Ya, kami sedia membantu, jawab haiwan yang lain. Siapa ada cadangan? Silakan, kata sang kancil. Semua terdiam. Tiba-tiba, tipuan pula bersuara. Wahai kawan-kawan, biarlah saya cuba menewaskan singa itu. Haiwan lain ketawa sambil memperkecilkan kebolehan tipuan. Selain saya, siapakah yang berani menawarkan diri? Silakan. Tipuan mencabar kawan-kawannya. Masing-masing tunduk diam. Oleh kerana tidak ada haiwan lain yang berani menantang singa, marilah kita sama-sama menyokong sang tebuan sebagai wira kita, kata sang kancil dan disambut dengan tepukan yang gemuruh oleh penghuni rimba itu. Pada keesokan harinya, semua penghuni keluar untuk menyaksikan pertarungan antara singa dan tebuan. Tiba di suatu tempat, mereka ternampak singa masih tidur di bawah pokok. Lalu, tipuan pun terbang menghampiri singa. Hei, singa yang zalim, hari ini aku mencabar engkau untuk berlawan denganku, kata tipuan dengan berani. Ha, 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 engkau nak berlawan dengan aku? Tanya singa itu sambil ketawa. Belum coba, belum tahu. Walaupun aku kecil, tapi dengan azam yang kuat, aku akan dapat menewaskan kemalasanmu yang besar, jawab tebuan dengan penuh semangat. Baiklah, kalau engkau berani, marilah, kata singa dengan pantas. Tebuan terbang mengelilingi singa itu. Singa itu berpusing untuk menampar tebuan, tetapi tidak berjaya. Lama-kelamaan, singa itu menjadi letih. Tebuan mengambil kesempatan ini. Dengan pantas, ia masuk ke dalam lubang hidung singa yang luas itu. Lalu, menyengat singa itu dari lubang hidungnya. Singa itu meraung kesakitan. Ia bersin beberapa kali, tetapi tidak berjaya mengeluarkan tebuan. Semakin lama, semakin kuat gigitan tebuan itu. Tidak lama kemudian, singa itu pun mati kesakitan. Yang amat sangat, semua binatang bersorak kegembiraan. Mereka menyanjung keberanian tebuan itu. Ingat kawan-kawan, yang pertama, orang yang besar tidak semestinya kuat. Dan orang yang kecil tidak semestinya lemah. Yang kedua, kita tidak boleh bersikap malas, berusahalah. Ketiga, kita mestilah berusaha. Jika ingin berjaya, sebelum mengundur diri, mari kita fikirkan.